Bawa bukit, 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 tepi laut, semua hijau. Ah, inilah kampung saya. Tepi jalan ada pokok pisang. Dah ini kejap lagi ini boleh kita tebang lah. Dan motor, motor dekat kampung-kampung kami ini macam ni. Yang ini biasa lah. Bos, dia lupa dengan kita ni. Okey, bos semua. Bawang ditumis, sayangnya kangkung, anda-anda yang manis, so assalamualaikum. Nanti kita share juga lah, macam satu pondok ini, macam pondok ni. Nanti kita review lah, semua kita review apa maksud ni semua, apa kegunaannya dekat kampung-kampung. Ni pokok pisang, pokok pisang ni petai, bos. Jadi kalau mbak mambengi, ya. yang ini pokok pete. Pokok pete ini jangan heran lah, kalau di kampung saya memang murah-murah sangat. Murah sangat. Kalau dekat kampung macam ni, bos. Orang meniaga. Orang yang jualan kacang, bos. Ada. Masih ada lagi di kampung. Kacang-kacang, ikan-ikan, tahu tempe. Terima kasih dah klik video ini. Terima kasih yang dah support. Terima kasih yang dah subscribe. Yang belum subscribe boleh sedekah subscribe. Macam tu lah agaknya. Okay. Nanti kita buat video juga. Apa istimewa, apa kelebihan hidup di kampung. Ini bos. Suasana di kampung saya yang masih hijau, jarang ada motor, jarang motor lalu lah maksudnya. Yang dekat kampung saya ini memang bawah bukit, memang best. Nanti kita share juga yang di balik bukit ini, di balik bukit ini ada gunung berapi yang hari itu sempat meletus juga kan, ada keluar lahar. Ini pokok kelapa, pokok pisang. Ya ni dulu saya kecil-kecil ni. Pendek lagi, tapi yang jenis yang ni, jenis yang ni memang tak boleh tinggilah yang ni. Semua sekarang tanam yang apa ya sebut, cangkok lah. Yang nak cepat dan tak payah besar-besar tinggi-tinggi, tak payah panjat-panjat yang macam tu. Kalau dulu semua macam tu. Kalau dulu. Pokok yang sekarang besar-besar tu. Ni kehidupan di kampung. Ada yang cari kayu, tak tahu yang ini dijual ke apa? Dijual ke apa? Andy. Dia lupa dengan kita. Kan memang dia fokus dekat kamera yang saya bawa ni. Yang ini rumah kita, yang ini rumah kita. Yang ini dah berbunga, bos. Ada jantung. Kalau dulu jantung ni pun kita masak jugalah. Tapi bukan semua pokok pisang yang jantung dia boleh masak. Ini rumah kita ya ini. Ada tanam durian. Ini kenapa tak cukup sinar matahari ke apa? Ini pokok durian kenapa menjulang tinggi? Tapi dah potong tu tengah tu. Ini pokok nangka. Dah banyak berbakti pokok nangka dekat sini ni. Banyak berbuah dulu. Ini macam-macam. Inilah. Mambengi. Kengu sengi apa lagi? Okey. Ciran kita. Nasib lah. Tengok bos. Okey. Dan ini jambu. Jambu dari cengkok. Dan suasana kampung. Suasana kampung ni. Ayam berkeliharan tu. Ayam berkeliharan ni. Ayam lagi. Ayam. Ini jalan pun jalan macam ni saja. Okey bos. Ini jambu dicangkok, kalau kita sebut dicangkok lah. Ini ada yang jualan bensin, ada yang jualan petrol. Suasana kampung. Mam bengi baru tekone. Jam 2 malam. Oke. Yo kabeh wis turu. Kabeh wis turu wisan. Anu kok mampir Singapura, mampir jalan-jalan di sini. Anu minggu ngarep teko. Oh,
Jujur kene. Rapat aja dengan jiran. Nanti kita buat video juga apa kelebihan yang dekat jiran. Okey, ini rumah kita. Saya pernah buat video burung merpati, burung dara. Yang ini kita punya, bos. Memang hidup bebas tapi dia akan balik. Itulah. Ayam, ayam lepak dekat sana tu. Ayam lepak dekat sana. Nanti kita buat video juga di sini. Pek, jangan pun di. Inang mak. Kenapa nak tarik? Wow, dalu. Waras sehat. Corona terjebak. Harus bucu ni. Buatan ki ambek. Ki bersemu. Cuba kita tanya, tanya. Jalan agak ke sana tu suasana macam mana? Tapi memang lambat lah, lambat nak berubah kalau kalau dekat kampung ni. Ada yang kampung opah saya, nenek saya. Kampung dia cepat berubah. Sebab kadang-kadang kita style setiap kampung lain-lain. Ada yang rumah sekedar untuk tempat duduk, tempat tinggal maksudnya, tempat tinggal. Lepas tu ada juga style, ada kampung tu rumah, rumah menjadi kebanggaan. Jadi dia akan rela jual tanah pusaka, tanah warisan, tanah peninggal ibu bapa tu sekedar untuk mempercantik rumah pun ada juga. Style orang masing-masing. Lain Padang, lain Belalang. Jadi masjid-masjid kita. Wah. Nah. Wow, dalu. Iyalah. Lah balik kok. Imam. Ki ambek. Anu jenik. Ya male cilik ya. Lah poso setahun kok gara-gara corona. Ya ini masjid yang tu pondok, pondok untuk jaga keamanan kat sini. Ada orang komen, bos. Sekarang dah jadi kecil. Okay, bos semua. Kampung kami, kampung tempat tinggal yang asri, jauh dari keramaian, jauh dari bandar, tapi semua dekat sini ni lengkap lah. Ada padang sepak bola, ada klinik, ada apa ya. Tapi semua lengkap lah, walaupun bawah gunung, tepi bukit, tepi laut. Okay, bos semua. Sampai jumpa lagi di next video.